Oke guys, balik lagi channel aku Bang Aseo teman-teman. Oke, kali ini guys ya, kita bakal lanjut lagi main game Bleach Brave Soul. Jadi di video kali ini ya, gua mau sedikit gacha karena ya persiapan lah teman-teman ya. Ini info untuk terbaru nih, ada Anniversary Tower ya. Anniversary Tower tier 1 ini untuk Senkaimon sih. Jadi kemungkinan ini munculnya di tanggal ini guys ya, tuh tanggal 25, tanggal 31, tanggal 9, dan tanggal 19 guys. Ada 4 tier ya. Ini cukup menarik sih teman-teman, karena ada Senkaimon baru kayaknya nih guys ya. Tapi hadiahnya tetap sama teman-teman. Ya tetap sama ya, tetap sama semua guys ya. Gak ada hadiah baru, tapi mungkin gameplaynya beda guys. Ya untuk kalian pecinta Senkaimon ya, ini Senkaimon wajib dimainin sih tiap bulan. Dan Senkaimon itu sebagai informasi aja guys, dia tutup di tanggal 25 jam 2 siang ya, dan buka lagi di tanggal 5 jam 2 siang. Jadi catat guys ya. Jadi ada jangkanya guys. Ini masih bisa Senkaimon karena masih tanggal 24 teman-teman. Besok udah nggak bisa di jam 2 ya. Jadi batas untuk Senkaimon itu ya sampai tanggal segitu guys. Ya ini gua udah kelar jadi udah aman ya. Dan kalian yang mau kelarin Senkaimon bisa DM IG gua guys ya. Untuk ya itulah udah tahu sendiri ya guys ya, enggak usah gua sebut. Oke, jadi untuk video kali ini gua main di akun satu global ya. Di sini gua mau gacha tiket gua guys. Ya kenapa bang? Kenapa lu gacha bang? Nah karena guys, oh ini ada event ini juga ya, ada anniversary summon guys ya. Ini gua mau bikin konten sih, tapi nantilah di akun lain ya. Karena ini banyak char super pot dan juga char pot. Ya ini lumayan banget sih teman-teman ya. Wajib sih kalau gua bilang ini, apalagi akun baru guys ya. Bagus guys, ini bannernya lumayan. Nih ada beberapa char yang kayak Momo, kayak si Suhei dan juga si, oh ya ini si Halibel dan Kayen ya. Aro Nero ya guys ya, ini linknya bagus guys, penambah super pot dan juga char pot. Nah jadi di sini gue mau gacha tiket-tiket gue ya, yang udah gue kumpulin semua ini guys ya, termasuk yang ini juga ya. Kita buktikan teman-teman, apakah di brave bonus summon ini bakal ada char TBO ataupun char seasonal ya. Katanya sih ada guys ya, karena ini sama yang ini beda guys, yang ini sama yang ini tuh beda ya. Oke, jadi gue bakal gacha tiketnya ini. Alasan utamanya gue gacha di konten ini karena menunggu end of month sebentar lagi guys. Ya infonya kalau nggak tanggal 28 tuh udah 27-28 lah info end of month ya. Dan gue udah kehabisan ladang, op gue tuh masih sikit guys, 3000 ya. Gue mau ngumpulin lagi, mana tahu dapat char baru guys gitu ya. Ini udah nggak ada lagi char-char baru, resurek nggak ada juga ya untuk resurek. Untuk story juga gue udah kelar semua guys ya. Paling event ini nih, ini ada yang belum keluar, ini paling dapat 20 orb ya, nggak banyak teman-teman. Story udah kelar semua, udah 100%. Sub story udah 100% juga ya akun gue ini. Jadi ya gue butuh char baru guys, atau dapat baru ya. Biarpun nih albumnya udah gede sih teman-teman, gue nggak berharap banyak lah ya, nggak berharap banyak sama si kebab ya guys ya. Karena ini albumnya ada 1548 ya teman-teman, udah cukup tinggi untuk albumnya. Mengharap char baru tuh cukup rumit guys, tapi ya kita coba aja guys ya, makanya gue bikin konten ini. Jadi sebelum gue gacha ada sedikit info. Ini di komunitas udah gue posting ya, mungkin kalian udah lihat juga. Ini ya. Nah ini guys ya, ini belum pasti sih ya. Anniversary round 2 itu belum pasti si Rukia. Terus ada si Meninas lagi, siapa? Si Tatar Forest ini guys ya, si Asnot. Aduh gue lupa-lupa ya guys ya, sama Litoto ya. Toto ya guys ya. Ini tampilannya sih ya, tapi ini nggak pasti teman-teman. Ini belum real ya, karena ini bisa jadi fake guys. Ini masih prediksi doang ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Gue udah posting di apa juga ya, komunitas YouTube. Tapi kenapa gue bilang belum pasti guys? Ini gue dapatnya dari DM follower IG. Kalau misalnya kalian lihat di Discordnya Spiteful ya, itu info yang pastinya itu di situ guys. Dan belum ada sedikit pun tentang itu teman-teman ya. Jadi ini cuman bahas masalah guild quest, hard guild quest, terus masalah difficult guild quest ya, yang nightmare. Habis itu bahas ini guys, resurrection karakter bakal ada yang baru ya, Jomari, Noitora, Miami ya. Itu char cepoy, char can fear onward guys ya. Dan anniversary co-op ini bagus sih guys ya, co-op anniversary ini. Gue pengen live mabar sih, cuman ya kalau waktunya sempat lah ya. Ini aja gue mau pergi guys, buru-buru recordnya ya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman. Itu sekedar info aja ya. Itu sekali lagi guys, yang di komunitas itu belum fix ya. Tapi gue berharapnya itu guys, karena keren banget cok. Bayangkan aja ya teman-teman ya, kalau mereka keluar kan, gue udah nunggu banget tuh.
Asnot Tatafora sama si Rukia yang Bankai yang di episode 19 Thousand Year Blood War guys ya. Oke, langsung aja guys ya, kita gacha teman-teman tiketnya. Semoga aja akun gue ini dapat char baru banyak ya. Karena kalau dapat banyak char baru guys, ya ini gue gacha gratisan dulu ya. Kalau dapat banyak char baru, otomatis gue banyak dapat op. Itu sih kuncinya ya. Alright. Kita langsung gasken aja guys ya. Ini ada cukup banyak tiketnya ya. Yang ini nggak usah lah guys ya, karena ini char Tenkaimon chat ya, udah lengkap gue ya, nggak perlu cok. Langsung aja kita gacha dari tiket B5-nya dulu guys. Let's go. Apakah gue bisa mendapatkan char-char baru? I don't know. Intinya ini persiapan sih guys ya. Aduh, ini si Kugo guys. Eh bukan Kugo anjir, Koga. Anjir namanya Kugo, Koga. Lupa-lupa gue cok. Ini Koga kayaknya sih gue udah punya ya. Nah udah punya ya guys ya. Udah ada badge-nya teman-teman. Berarti udah punya. Alright, kita lanjut. Bintang 5 summon tiket anniversary 8 quest ya. Let's go. Apakah aku bisa mendapatkan char baru? Dari tiket-tiket gini sih bisa dapat char seasonal guys ya. Bisa dapat sih kalau hoki ya. Nah, apa nih? Eliel Super Pot. Aduh ini gue juga udah punya sih guys. Tapi lumayan sih ini ya. Ini Super Pot nih guys. Tapi dia skillnya Super Pot doang. Gak punya skill pot biasa. Biasanya char Super Pot tuh sama pot juga guys. Tapi dia enggak ya. Ada juga sih yang kayak dia ya. Gue lupa anjir siapa. Kalau nggak salah Ayla Poro guys. Eh bukan Cien guys ya. Cien Cepoy ya. Eh Cien SFY. Mirip kayak dia tuh. Skillnya Super Pot doang. Tapi nggak punya skill pot. Biasanya Super Pot bareng sama Super Pot. Oke kita lanjut lagi gacha tiket B5 nya. Apakah bisa dapet sesuatu yang baru? Aduh ini mah udah muak guys ya. Udah banyak banget. Tapi ini char Crystal Jewel. Lumayan guys untuk kalian yang farming Crystal Jewel pakai char itu bagus linknya ya. Lanjut lagi summon medal. Kita lihat apakah bisa mendapatkan char baru ya. Sejauh ini belum ada ya guys ya. Masih NT nih guys, belum ada baru nih. Nah baru dong please. Retsu ini sih guys. Retsu seasonal ya. Ini seasonal guys ya, gede banget coy. Ya, semoga baru ya. Let's go. Baru pertama kita ya guys ya. Eh tunggu dulu, sebelum gue lanjut guys ya, gue mau cek dulu nih di exchange ada nggak yang bisa gue tuker ya. Kayak summon medal belum cukup ya, 9. Ini kalau mau tukar tiket tuh harus 20. Terus di birthday masih 9 juga. Nggak ada sih ya. Nggak ada sih harusnya. Oke lumayan, satu baru ya teman-teman. Satu baru ya. Terus anniversary present. Kita lihat nih apa isinya. Anniversary present. Ayo dong char seasonal lah. Gue yakin char seasonal tuh banyak yang belum dapat gue guys. Kalau seasonal ya. Premium hampir dapat semua sih. Apa nih? Ayo dong. Nemu Mesin Society. Semoga aja baru ya teman-teman ya. Semoga baru ya. Ayo dong. Aduh dupe guys. Padahal char seasonal loh. Yah dupe guys ya. Itu char OP pada masanya teman-teman. Oke lanjut lagi. Ayo cepetan sedikit guys. Gue mau pergi anjir. Ada urusan guys. Ayo dong. Coba nih lagi nih. Kayen ini udah dupe sih. Dupe sih ini guys. Oke lanjut lagi. Tiket birthday ya. Nah birthday ini juga bisa dapat seasonal nih teman-teman. Ya, semoga seasonal ya. Jangan premium. Semoga seasonal. Seasonal yang jadul juga gak apa-apa cuy. Aduh kakek. Eh kakeknya baru loh guys. Wah gila ini para premium loh guys ya. Baru tapi coy. Dan dia ini harusnya resurrect ya. Berarti 200 ya guys ya. Wah gila lumayan banget bro. Oke tiket kuningnya kita lihat ya. Tiket kuningnya nih ada isi nggak ini? Buat tiket kayaknya kosong ya. Udah kita skip aja guys biar nggak lama ya. Oke ini guys ya, ini moment of truth sih sebenarnya ya. Gue pengen bikin konten khusus untuk gacha ini. Tapi nggak usah lah. Kita gas aja guys ya. Gas 50 kali. Kalau kurang 2 sih tanggung banget guys ya. Kalau nggak kan bisa gacha 2 baru 100 gitu. Ya udah 50 dulu lah guys ya. Semoga aja nyantol ya. Wih nyantol guys. Ayo. Ini ada char TBW dan juga ada char seasonal guys. Semoga TBW ya. Kita lihat guys ya TBW-nya siapa nih. Bangkai. Tuh kan TBW guys. TBW anjir. Ini TBW guys. Cuman udah dapet gue ya. Anjir baru cok. Gue lumayan banget anjir. Ya gila guys. Lumayan sih. Dia resurrect juga nih harusnya ya. Dapet char TBW loh guys ya. Bener ya. Real ya, emang udah dibilang juga sih.
yang bisa dapat TBW dan juga seasonal di sini. Oke, 50 lagi ya, teman-teman. Mana tahu bisa dapat lagi kan? Nah, dapat lagi, guys. Gila sih. Tiket ini enggak bisa di farming sih, gua farming gila, guys ya, tapi enggak bisa di farming anjir. Aizen, let's go mother father. Semoga aja TBW semua ya. Aduh, ini yang tadi, bro. Seasonal, guys. Ini kan tadi udah dapat kebab, kenapa lu kasih lagi? Aduh, jadi gua punya 4 bola emput dong. Oke, ini seasonal guys ya. Semoga nextnya TBW ya. Nah, ini seasonal juga guys dan harusnya baru ya. Ini car jadul nih guys ya. Harusnya baru ya, teman-teman ya. Wih, Yoruichi ya. Coklat-coklat manis guys ya. Wih, dapat Yoruichi lagi, bro. Valentine. Enggak, bukan Valentine guys ya. Sorry, Kakao Society. Wih, Yoruichi-nya dua-duanya baru guys. Sayangnya itu ya tuh. Sayangnya Retsu-nya dupe guys yang gua dapat tadi, coy. Oke, 8 tiket bisa dapat nggak guys ya? Bisa dapat nggak ini 8 tiket guys? Wah, kalau dapat sih GG anjir. Oke. Dapat lagi 8. Mantep banget. Atashi no honki. Apa nih? Oh, ini Kisuke mode Lancelot guys ya. Nah, ini Kisuke Kakao Society. Gue kayaknya udah punya sih, kayaknya ya. Kayaknya gue udah punya guys. Kayaknya, gue prediksi kayaknya udah punya, tapi nggak tahu. Kita akan lihat guys ya. Ada lagi nggak nih? Nggak mungkin dua lah ya. Satu aja, 8 tiket, bersyukur guys. Baru lagi bro. Gila guys ya, berarti tiket apa nih ya, bonus ini guys ya, yang kita dapat dari achievement. Gua nggak ada dapat premium sih guys. Sejauh ini dapatnya seasonal sama TBW ya. GG banget anjir tiketnya, cok. Dari mana bang lu dapat tiketnya itu? Dari sini guys, achievement ya. Jadi kalau achievement itu kalian buka yang break bonusnya, kalian ambil di bawah sini link other ya. Eh bukan, treasure other yang ini guys ya. Ini kan bisa dapat setiap minggu itu 18 tiket guys. Nah, ini gua udah level 8. Kalau mau naikin lagi tuh susah guys, butuh 360, mahal banget. Tapi setiap minggu jadi dapat 20 ya. Kenapa tiap minggu guys ya? Maunya tiap hari ya. Kalau tiap hari enak banget guys ya. Yang tiap hari itu di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini tiap hari guys ya. Day require tuh 1-1-1 kan. Tuh, teman-teman ya. Dapatnya dari situ. Dan satu lagi sedikit info sebelum lanjut gacha. Di sini kalian harus kelarin eventnya ya, teman-teman ya. Event yang di sini tuh lumayan banget guys. Kalau kalian kelarin semua guys ya, kalian dapat tiket nih. Ini gua nggak tahu tiket apa nih, teman-teman. Ya mungkin nanti gue bikin konten short ya, dapatnya apa tapi nggak tahu, lihat nanti aja guys ya. Gue dua lagi nih guys ya, tinggal kelarin Brave Battle 25 kali. Gue udah kelarin 11, berarti tambah 14 kali lagi guys ya. Gampang lah ya, gampang. Sisanya misi-misi lain tuh udah gue kelarin, sisa 2 hari nih. Ya ini lumayan guys tiket ini ya, mana tahu dapet car baru kan. Kalau yang ini sih kayaknya nggak gitu kali lah guys ya, karena dapat cuma 8 Brave, apa ya, Brave Soul tiket ya. Yang ini yang penting nih guys ya. 14 quest tuh harus kelarin semua karena biar dapat yang ini. Oke, lanjut lagi guys biar nggak lama banget ya. Aduh, udah lama banget nih gue guys. Gacha 10-10 dulu ya. Sisa 1100 kita gacha multi terus guys ya. Nah, ini gue udah senang banget guys, dapat banyak banget nih char baru ya. Kalau dari Brave Soul tiket ini sih dapatnya premium sih, tapi ada kemungkinan dapat Enif 9 ya. Karena Enif 9 tuh masuknya premium guys. Udah fix ya. Ini dapat nggak nih? Gila, 10 tiket dapat anjir. Kok bisa, cok? Apa nih? Kugo sih ini, Kugo guys ya. Kugo yang baru nih guys. Kayaknya sih gue udah punya sih ya. Udah punya ya guys ya. Duplikat tuh ya. Oke, lanjut lagi, 10 lagi ya. Sisa 1105, kita gas 100 terus guys. Nah, kalau kuning gini tuh gak bakal dapet. Brave Soul tiket tuh kalau kuning gak bakal dapet guys. Tapi kalau cahayanya putih, kalian gacha 10, itu dapet ya, kemungkinan ada dapet. Oke, langsung 10, keluar dulu lah ya. Langsung gas 100 nih guys ya. Aduh, udah 10 menit lebih, cok. Aduh, lamaan videonya guys. Ayo guys, spam aja ya. Oke. Yuk, kita lihat guys. Apakah 1000 tiket ini yang gua kumpul dari kemarin-kemarin guys ya, cicil-cicil point event loh. Oke, dapat Uryu ya. Baru kah itu? Wih, dapat Rukia baru, bro. Tapi udah punya sih ini gua ya, harusnya. Lagi siapa nih? Chojiro. Yot. Apa nih? Kugo ya? Oke, lope. Dapat 4. Aduh, duplikat. Dapat 5 guys, duplikat semua bro. Oh my god. Aduh, duplikat semua ya guys ya. Sayang banget ya. Gak apa-apa. It's okay kebab ya. Aduh, kebab lagi gue bilang. It's okay kebab ya, gue gak marah. Aizen!
Aduh, Orihime ya guys ya. Gak apa-apa, Orihime. Bisa lebih dari satu loh guys. Animasi Orihime. Oke, ini Kisuke Arena. Ya, cara arena gak dikeluarin lagi sama kebab. Tuh, bisa kan? Bisa lebih dari satu loh guys. Beliau gue udah dapet sih. Dapet ya guys ya. Tuh, dapet 3 kan? Animasi Orihime loh, padahal. Dapat 4 loh guys. Padahal animasi Orihime ya. Jangan sepele sama animasi Orihime guys. Oke, Hachigen. Oke, Kisuke-nya baru. Alhamdulillah ya. Lumayan teman-teman, lanjut lagi. Wah, ini lama banget sih guys ya. Gue prediksi 10 menit kontennya guys. Lamaan nih. Aduh, dapat lagi. Ya iyalah, bersyukur bodoh. Oh iya juga ya guys ya. Gue mau cepet cok. Ayo dong. Terlambat nanti gue cok. Ajar, tinggal 15 menit waktu gue. Cepet, belum lagi ngedit. Ayo dong. Ah, udahlah, gak apa-apa lah. Udah, lanjut lagi. Kacau gue nih guys ya, kacau men. Wah, gawat sih. Ayo deh, cepet. Lambat sih, telat sih gue guys ya. Ada mau pergi, cok. No! Kok malah gacor ya guys ya? Gue mau nyampas aja biar cepet. Dapet dia lagi loh. Terbaru loh guys, padahal Kayennya malah gue gak dapet ya, Arunero-nya. Oke, siapa nih? Kira, disuruh ya. Ketiga, oh kiranya baru guys, lumayan. Wah, banyak sih gue dapet baru nih guys ya. Bisa-bisa op gue goceng nih guys. Untuk Anyfront 2 ya, bisa-bisa goceng nih, mantep banget. Ayo. Aizen lagi bro. Gila cok. Aizen lagi loh. Watashiwa Subete no sewa. Aizen Anyfront 6 yang desainnya sangat keren ya. Oke, Neliel, lanjut. Oke, bocil kematian. Dapat 4. Oke, Ichigo Lunar ya. Gila. Mantep banget anjir. Dapat Ichigo Lunar, dapat Aizen guys ya. Kalau di masa-masa 2020 gua gacha gini sih senang banget sih pasti ya guys ya. 2021 lah ya. 2020 lama banget guys. 2021 apa 2022 lah ya. Kalau gua gacha gitu guys, dapatnya dropnya menggila sih gua. Kalau sekarang mah udah nggak lagi ya guys ya. Udah banyak char bagus soalnya guys. Biarpun premium ya. Oke, lanjut. Gak dapet semua loh, lebih dari 3 guys. Oke, Yorichi-nya baru tuh ya, lumayan. Sekali lagi, ayo dong. Buru. Gila, gak ada yang kosong loh guys. Masa Aizen lagi sih, gila lo kebab. Orihime, gue kira Aizen. Udah, Orihime-nya satu aja ya kebab. Biar gak lama. Oke, satu aja, udah. Udah, mantap. Sekali lagi. Oh, prediksi gue bikin konten 10 menit guys, kelamaan jadinya anjir. Ayo dong. Terus skip aja bang, gak apa-apa guys. Gue mau lihat animasinya, gue demen gacha tiket ini ya. Oke, Tajin, duplikat ya. Dikasih suwe bener ya guys ya. Jadi dapat satu-satu doang guys. Tadi dapat 3 terus loh, lebih dari 3 gitu. Orihime lagi kayaknya nih. Wih, Tsukishima cok. Tsukishima tuh 2, bisa lebih ya teman-teman. Jadi animasinya cuma Orihime, Tsukishima, dan juga Aizen. Gak tahu kenapa si kebab gak mau nambahin animasi baru ya. Oke, Mayur Tot. Oke, Dupe dua-dua ya. Sisa 200 teman-teman, kita lihat. Ayo dong. Kasih char baru lagi, gue butuh char baru lagi. Kenapa nih, char premium yang belum gue dapetin. Tapi kalau dapet char Enif 9 sih, bersyukur sih. Oke, Tensa Zangutsu. Apa nih? Noitora nih, Noitora yang NAD ya. Oke lagi. Nyat nayo. Oke. Okay. Ada lagi guys. Kisima. Oke, dapat 4. Aduh, dupe semua ya guys ya. Emang udah susah sih karena emang album gua tuh udah gede guys ya. 1000-an gitu tuh 1500 ya. Itu udah cukup gede dan kebanyakan dari situ tuh char premium, teman-teman. Jadi udah susah dapat premium baru. Oke, okay, Byakuya. Lanjut lagi. Oke, okay, satu doang. Ah, dupe ya. Oke. Okay. Udah habis ya tiketnya ya. Habis guys ya, kalau yang premium yang bawah nih nggak usah lah, nanti aja guys ya. Oke teman-teman, jadi kalau di recap sedikit yang gue dapatkan itu cukup banyak ya. Gila sih guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau dikali 125 aja udah berapa guys ya. Mungkin kalau sama Resurrect bisa dapet 4500 lah kalau gue prediksi ya. 4500 op bisa sih teman-teman. Oke. Jadi guys, mungkin segini aja videonya. Untuk kalian gimana guys persiapannya untuk round 2? Nanti kita lihat sama-sama cara round 2-nya siapa. Kalau udah rilis gua bakal bahas ya teman-teman ya. Oke.
Thank you semua udah nonton guys. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye bye.